sejak kapan ada waktu? Yaitu ketika ada benda yang bergerak. Selagi bumi masih muter, selagi bumi masih mengelilingi srengenge, selagi bulan masih mengorbit, maka disitulah kita menghitung waktu. Nah, cara menghitung waktu seperti caranya, waktu sifatnya artifisial. Waktunya ku ngitungnya apa sih? Pertama sing paling pendek arane apa? Detik. Pas detik menit. Pirang menit, pirang detik semenit ku? 60. Sewise menit? Sejam pirang menit? Sewise jam tuli? Hari. Sehari berapa jam? 24 jam. Setelah hari minggu. Minggu berapa hari? Satrusnya satu sampai tekang tahun, sampai tekang abad, sampai tekang kelama. Kinki dudu sing bengene anak oli gawe ning manusa. Dari satu tempat ke tempat yang lain menghitungnya berbeda-beda. Segala macam ukuran berbeda-beda. Bengen sampai waktu cilik kula waktu cilik. Ukuran berat ke, ngukur beras ke, sekati, sekocel, sedangan, sedacin, ya terbikin ke. Barengkian sekilo, segram, seon, sekilo, sekintal, bagaimana sedacin ya? Ya berikin kok. Jarak. Bulan yang kaya nenek kanggo kilometer, bahkan Inggris kanggo mile. Yang kaya nenek kanggo senti, yang Inggris kanggo inch. Iya belum kono kok. Yang kaya nenek kanggo kilo, yang Inggris kanggo pound, ounce. Yang kaya nenek bakal seminggu patang dina. Bahkan yang Arab seminggu pitung dina. Bahkan yang Arab Sabtu minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Sabtu minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Jadi seminggu pirang dina. Bahkan yang kene limang dina. Pon wage kliwon. Paing. Iya tableh. Bahkan yang Cina seminggu rolas din, seminggu rolas dina. Bahkan yang Swahili dengan Afrika seminggu patang dina. Kok beda-beda? Ya beda-beda. Bergantung sampean. Wes. Ditambah maning. Ngukur waktuku nyangkol dari inti. Waktu dihitung berdasarkan benda yang bergerak. Bahkan nyangkol ini bulan. Hitungannya arane bulan Hijriah. Tahun bakal yang kol ini serengenge Masehia atau Samsia. Nah bakal yang bulan semisa bakal yang bulan maka sebulan umurnya pira 29 atau 30. Bakal yang kol ini serengenge sebulan 30 atau 31. Silisihnya berapa setiap tahun? 11 hari. Paham ini? Jadi hitung-hitungan ini oligawian KB tergantung sampai mana nyeding di ini kok hakikate. Nah bapak-bapak ibu sekalian, waktu yang dihitungi sampean ki arane waktu artifisial, waktu yang oligawe. Tetapi Gusti Allah gawe waktu ning menusaki ana arane waktu hakiki, ya niku sing ana ning jero awake sampeyan dhewe. Antarane siji manusa karo manusa sejen waktune muter beli pada. Ana bocah sing ngapalaken ngapalaken kulhu rong wulan durung apal-apal.
Ana sih ngapalakan Quran sadina sajus hatam. Iya tablikin ke. Sampean tes kawinan, waktunya berjalan begitu cepat sekali. Tes kawinan temu-temu mitung bulan baik. Gelis temu, iya. Bahkan yang penjara suwe. Sedihnya perang sana kayak setahun. Bahkan wong pengantinan mitung bulan perang sana nembe sedina. Di situ waktu berjalan relatif. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, bakal urusan berpacu dengan waktu, hampir semua manusia mengalami rugi. Bulannya wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, manusia ini ku pasti rugi. Tetapi kerugian waktu tidak pernah disadari. Sampai pernah beli rugi duit, belanja barang sih yang beli bener-bener sih yang agak kanggungnya. Oke, nah kita ku belanja untuk tulang atau sewu ya. Belanjanya apa kinki? Obatnya hamuk, terus congkel gigi, ku kapas, terus tuku biskuit, sewu. Akhirnya mau langkah sing kepangan kan? Sampaian kerugian duit, nyesel tuh beli. Tapi kerugian waktu langkah sing pernah menyesal embu baik. Padahal duit hilang bisa digulati maning, bisa luru maning, bakal waktu wis kelewat masa balik ke maning gitu. Ya tak boleh. Nah makanya kerugian yang penting, kerugian yang sangat berharga adalah ketika kita membuang-buang waktu yang percuma. Pada asar sekedua bebasuh kelambin nyetrika nyapu umah bermanfaat kima bari petanan karo tangga bari rerasan bengen kita malah kaya bisa kesampokin mah. Iya anak-anak kita semuanya waktu terbuang-buang sah bengi-bengi jerang-jereng ketemu tua bah sekolah beli ngaji beli menghilangkan masa depan sama sekali. Nah, kulane niki sing penting bahwa dalu niki kula kepengen kira-kira sampean bisa menang waktu. Pengen boleh? Nah, ada tiga cara. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illa kecuali wong sing beli rugi waktu niki illa kecuali ilaladina amanu, yaitu orang-orang yang punya platform, yang punya visi dan misi, punya program, punya target, punya tujuan, punya akidah, punya ideologi. Ya bikin ke jelas cita-citanya pengen jadi apa. Ana filsafate, ana akidah jelas ladina amanu. Artinya uripki ana tujuane beli kaya pedet ke gawang garu. Berarti pedet ke gawang garu. Bakal gerane ngulon melong ngulon. Ngetan melong ngetan. Enggak ada tujuan. Iladin aman. Wa amilus salihati dan berkarya nyata. Pokoknya apa baik sabisa-bisa sampean aja sampai ana waktu terbuang langkah manfaatnya. Coba gunakan waktu untuk beramal soleh yang bermanfaat. Apa pak? Peragat nyapu nyetrika, peragat nyetrika ngepel, peragat ngepel gula tanah. Untuk kabe bus pergabe cekta sebe. Ubengakan wor 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 wor. Saprodole. Iya. Sing penting jangan ada waktu yang terbuang. Nah, lebih lanjut watawasau bil haqqi watawasau bisabar, yakni ku membuka diri untuk menerima kritik dari orang lain. Sebab
tanpa adanya kritik sampean beliau paham ning endi salah. Sebab sing metani kudu wong sejen. Bisa beli metani dhewe. Bisa kudu wong sejen. Wong sejen sing weruh sing paham napa kekurangan-kekurangane sampean. Sehingga setiap saat dievaluasi, setiap saat diperbaiki, sehingga hidup kita semakin hari kualitasnya terus ada peningkatan kualitas yang tidak pernah berhenti. Paham? Wa idza faragta fansab. Begitu selesai kerja keras mana? Tinakian dagangan rujak oli bati satu, sugiki kudu 110, sugiki manik 120 sampai 200. Jangan pernah puas. Ngaji pragat jurnia amriti, pragat amriti alpiyah, pragat alpiyah seterusnya manik Ibnu Hisham dan seterusnya. Jangan pernah berhenti. Karena bercita-cita dalam hidup ini jangan ingin kaya, tapi ingin terus kaya. Aja kepengen pinter, tapi kepengen terus pinter. Aja kepengen bener, kepengen terus bener. Bakal langkah kepengen terus menerus, begitu sampai yang dua sawarong bau setengah, bau neloro tengah neng, tengah perangsane wis cukup, ya wis kari dodok pe sila kebat kebut kebat kebut. Blis mati pendeku. Iya. Iya. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Dinakian madrasah, muridnya anak 100. Tahun depan harus nambah kira-kira 130. Tahun depannya lagi terus. Iya, gaji gurunya tahun kian sekedar kanggo tuku sabun. Iya. Sugikine tahun depan kira-kira bisa metuk udut. Tahun depannya kira-kira ngajar nikahnya cukup langsung makannya anak rabi. Coba SPP nikahnya pernah munggah beli? Pira sebulannya? Anak 10.000? 15. Sebulan 15, sekelasnya wong pira, hitung baik gurunya pira. Oleh beli gaji ini kan gurunya sebulan 3 juta. Telung atus. Anak rabinya makannya sendiri. Iya. Gusti malah saya buku beli bayar-bayar pisan. Jadi artinya setiap saat hidup kita ini harus terus semakin maju, semakin maju, semakin maju. Baka beli pragat dilengkapi siratnya. Iya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu semuanya suka tidak suka waktu tetap berjalan. Dari belakang terus meluncur ke depan. Beda dengan ruangan. Bakal ruangan mah ada 3 arah, panjang, lebar, dan tinggi. Bakal waktu hanya satu arah. Nah, seniki sing badhe kula jelasaken masalah waktu, bahwa sebabe ngitung waktu dengan benda bergerak, seniki lamun bumi mandeg beli mubeng klek mandeg. Anak sugiki beli. Begitu mandek, ya langkah wingi, langkah dinakian, langkah sugiki mandek. Bakal bulannya bingung-bingung, ya belum bisa ngitung bulan, sudah gak ada bulan. Selain mandek, ya langkah awan, langkah bengi. Gitu. Nah, inilah nanti akan saya terangkan. Inilah yang disebut dengan waktu yang abadi. Waktu abadi itu kemarin, hari ini, dan besok menjadi satu. Tidak ada kemarin, tidak ada hari ini, tidak ada besok. Itulah keabadian nanti
di akhirat. Ning suarga ki abadi. Sebenarnya Pak, lantas yang mubeng mandeg kape, maka disitulah keabadian khalidina fiha abada. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sementara sampai urip ning kene, urip tamati sampai kia. Padahal jari Gusti Allah, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Siraki mayit kabeh, kan gawong saja mayit kabeh. Jadi sampean ku urip ta mati? Mati. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Apakah kita tidak melihat ada orang yang mati? Fa ahyainahu, dan kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami beri dia cahaya. Yamshi bihi finnas, dibawa berjalan di tengah manusia, menerangi manusia yang lain. Jadi artinya bahwa orang hidup ini adalah orang yang bisa bercahaya, membawa cahaya dan menghidupi orang yang lain. Yukhrijunahum minadzulumati ilan nur, dari kegelapan. Jadi bakal sampai yang pengen disebut urip jadi Insya Allah, ya harus membawa cahaya. Sing kira-kira masyarakat sekitar sampean perlu bener kabe, perlu enti temblek, perlu enti dodol. Bikin ke anak paku katon, anak beling katon, bakal jagati peteng jimat yang ngetek beling, ngetek balong, ngetek tembelek mungkin. Nah, kita sekarang ini dalam keadaan gelap gulita atau dalam keadaan terang sebetulnya? Peteng mungkin ke maju beling anta. Iya, peteng jimat. Wis jarang wong urung bener, wong beli urung bener ki. Keder, profesor doktor masih korupsi ji. Peteng ora kun. Anaknya derek di demi, peteng bikin ki. Kakak nanti bisa meteng, peteng bikin ki. Peteng jinak ki. Kenapa? Karena sampean niki lamuna urip ga bahasa Arabe yaishu, bukan Yahya. Bahasa Indonesia ini pada dadi keterkin ke yaishu, hidup. Yahya, hidup. Apa bedanya? Iya bedanya makanya alladhi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu mati beli, wa la yahya urip ya beli. Wong sing neraka dipentung jerit-jerit, bus remak kabe dikencuri maning, bus waras pentungi maning. Nah, wong neraka dipentungi terus-menerus sampai sabonyuti barin jerit-jerit ki, bakal wong alin rakan jerit-jerit urip ta mati? Ya urip berarti kusi la yamutu fiha wa la yahya. Ulangi yahya. Allah tidak mengatakan la yamutu fiha wa la yaishu. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, bakal sampean badane waras, rezekine lancar, baturi akeh, rabine setia, anaknya lucu-lucu, umahe bagus, sembayangnya wekel, pandekin ke ngajine wekel. Yahya, tapi bakal menangnya di surah jembatan mangane dadak ngorek yaishu. Berarti bikin ke kehidupan yang tidak berkualitas, ini sekedar ampekan baik. Nah,
angel karena bahasa Arab sejen, bahasa Indonesia ini pada maisha tontonka, kehidupan yang sempit. Maisha bukan hayat, baka hayatna kehidupan yang nyaman, yang bahagia, baka yais padu asalam bekan. Nah, itulah makanya persoalannya bahwa akhirnya di mana hidup, di mana mati kita enggak jelas. Menusaki mati tak urip jar misalnya sampai ku mati. Jadi hakikatnya kan gini. Bahkan delen jasad barang mati kabeh bener. Sing urip ku rohe sampean barang. Paham dikin ke? Nah, bakal sampean nihus paham bahwa manusia itu adalah rohnya yang hidup, jasad mah mati, lemon ning komputer mah bakal jasad ya arane hardware, bakal roh arane sudah cerdas ya arane software. Jadi bakal hardware mah ya jarang rusak kecuali timba, kecuali dibanting ya. Ya, sing rusak apa? Softwarenya. Karena sering berselancar ke situs-situs yang enggak benar, lama-lama kemasukan pinter-pinter sekat. Bahkan bisa kembak suwe semua hang, itu beli. Data-datanya hilang semuanya. Nah, pula nega supaya sampean hidupnya sehat, bahagia, artinya software kita ini harus jangan dipakai sembarangan, jangan suka berselancar ke situs-situs yang enggak benar. Otak ki ajan layap-layap di karuan kah? Iya tak boleh. Iya, dimanfaatkan untuk berzikir, untuk beribadah, untuk ngaji, untuk baca buku. Paham bikin ki dimanfaat. Kan bakal nyok otak yang ayo mikir rabi di tangga kayak tertengahnya virus lulu langap loh gua goblok banget kan kak tuli apalah nekelarnya nanti kan kak tidak pernah tersimpan datanya iya tapi gini.